Pelakon terkenal Azri Iskandar telah pun membuat satu pengumuman apabila ingin menukar namanya. Azri memilih nama baru iaitu Azri Alexander yang akan digunakan dalam bidang seni. Penukaran nama itu dibuat setelah banyak isu melanda dirinya sejak kebelakangan ini. Namun tindakannya itu mendapat tentangan daripada family, terutama dari anak lelakinya iaitu Azril. Setelah mendapat tentangan dari anaknya, Azri Iskandar masih lagi memikirkan tentang hal itu. Kata Azri Iskandar lagi, dia tidak akan meneruskan niatnya itu sekiranya anak-anak tidak setuju dengan nama barunya. Kata anak saya, nama asal saya yaitu Azri Iskandar itu dah okey dah, kalaupun nak go international, tak ada salahnya pakai nama Azri Iskandar. Katanya lagi, dia dah mula berkecimpung dalam bidang seni ini, takkan dia pun kena letak namanya sebagai Azril Alexander. Saya membalas dan cakap padanya, nama saya tetap Azri Iskandar, cuma Azri Alexander itu digunakan untuk kerjaya seni sahaja. Namun nampaknya dia masih tak mahu menerimanya. Karena itu, saya tak jadi tukar nama saya. Kata Azri Iskandar lagi, dia tidak tahu bagaimana penerimaan warga industri seni jika dia terus menukar nama kepada Azri Alexander.